Dan nak ujung tahun ni, mesti korang ternanti-nantikan berapa agaknya bonus yang korang dapat. Kadang-kadang tu boleh sampai 3 hingga 6 bulan gaji ya, bergantung pada prestasi kerja dan betapa syarikat tu baik hati. Okey, soalan yang selalu kita terfikirlah bila dapat bonus ni, nak simpan ke, nak labur ke, atau nak belanja dan shopping puas-puas. Kalau korang nak selamat, boleh je nak belanja sikit, lepas tu terus simpan dan gandakan bonus korang tu dekat 4 tempat ni. Pertama, korang letak dekat ASB simpanan. Untuk yang tak tahu, ASB ni adalah dana unit amanah yang Amanah Saham Nasional Berhad uruskan. Kalau korang Bumiputera memang rugilah kalau tak simpan duit dalam ASB simpanan ni. Sebab melabur dekat ASB ni yang bestnya, satu, risiko rendah untuk rugi. Lepas tu, dividen tahunan pun konsisten dalam 5% ke 8.5%. Tak payah tunggu pun duit banyak. Dengan RM10 pun dah boleh start buat pelaburan. Kalau korang malas nak buka akaun lain, korang boleh je simpan dan labur dekat bank yang korang dah ada. Boleh pilih untuk buat akaun simpanan tetap atau fixed deposit account. Senang je cara dia. Korang labur je sejumlah duit dalam akaun tu. Lepas tu, jangan usik dah dana tu. Bank akan setuju untuk bayar kadar faedah yang tinggi. Bayaran faedah akan dapat masa hujung tempoh pelaburan. Anggaran dalam 2.85% ke 6.15% lah. Korang tak payah risau pasal security atau apa-apa yang jadi dekat bank sebab duit korang tu akan dilindungi oleh Perbadanan Insurance Deposit Malaysia iaitu PIDM. Perlindungan ni maksimum sampai RM250,000 Malaysia. Selalu orang cakap kan, simpan dalam KWSP ni untuk orang yang ada majikan je. Statement tu tak betul pun sebenarnya. Kalau korang buat Grab, freelancer ke, buat bisnes sendiri ke, atau si rumah sekali pun, boleh je buat simpanan kad KWSP ni. Kena mula awal lah supaya dapat benefit compounding yang ada tu. Okey, korang bayangkan RM1,000 yang korang labur 5 tahun lepas akan jadi RM1,362 hari ni. Lepas 10 tahun jadi RM1,822. Lepas 20 tahun pula akan jadi RM3,018 hari ini. Sama macam ASB, KWSP ni pun pelaburan risiko rendah. Dividen tahunan pun okey dalam 5.2% hingga 6.9% setiap tahun. Siap terlindung lagi di bawah Akta Lindung Dividen KWSP. Keempat, Real Estate Investment Trust, REIT. Ia adalah satu bentuk amanah pelaburan hartanah yang berisiko sederhana. Okey, REIT ni adalah satu instrumen pelaburan yang membolehkan korang untuk beli property yang have-have lah. Hotel, shopping mall, pejabat, kilang dengan harga mampu milik. Dengan modal tak cecah RM100 pun korang dah boleh cuba. Okey, contohlah kita tengok pelaburan REIT Amanah Raya. Satu unit yang disenaraikan dekat Bursa Malaysia adalah 41 sen. Minimumlah kita beli saham yang bursa tetapkan adalah 1 slot sama dengan 100 unit saham. So 41 sen darab dengan 100 sama dengan RM41. Dengan modal kecil macam ni pun, korang dah boleh sangat dah untuk mulakan portfolio pelaburan hartanah. Dividen pun mantap juga dalam 4 hingga 8% setiap tahun. Okey, kesimpulannya dekat sini, tak salah pun sebenarnya kalau korang nak enjoy bonus yang korang dapat tu. Sebab yelah, dah penat kerja kan? Tapi lepas dah self reward tu, jangan buat-buat tak nampak pula duit lebih-lebih tu kan? Boleh simpan dan labur dekat tempat-tempat yang saya share tadi. So, berapa paling tinggi korang pernah dapat bonus daripada company korang? Ada tak yang pernah dapat sampai 12 bulan gaji? Atau tak pernah pun merasa dapat bonus walaupun sebulan gaji? Okey, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.